Jadi Dr. Rozaimi, betul ke COVID-19 ni tanda kiamat? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum saya nak bahaskan yang tu, saya ingin sebutkan satu benda yang yang perlu kita sebagai orang Islam untuk tahu, iaitu berkenaan dengan disiplin kita apabila kita ingin mengaitkan sesuatu peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan fitan ataupun hadis yang berkaitan dengan tanda kiamat ni. Jadi Sufyan al-Thawri berpesan kepada anak murid dia ni, Hafs bin Ghiyas ni, dia kata, "Idza marra ala babik fala takun minhu syai' hatta yajtami'a an-nasu 'alayh." Maksudnya Sufyan al-Thawri beri satu pesanan yang sangat bernilai kepada anak murid dia dan kepada kita semua, iaitu apabila Imam Mahdi tu melalui pintu rumah kita pun, jangan kita ambil apa-apa bahagian lagi, jangan kita buat apa-apa lagi sehinggalah semua manusia mengatakan dia Mahdi. Maksudnya, dalam isu mengaitkan sesuatu peristiwa dengan apa ni hadis-hadis akhir zaman ni, kita kena slow-slow. Jangan terlalu tergopoh-gapoh. Jangan terlalu cepat sangat nak mengaitkan, oh inilah maksud hadis, inilah maksud hadis. Kerana berkemungkinan takut-takut peristiwa tu tak sama, maka orang akan menganggap hadis tak betul. Sedangkan sebenarnya bukan hadis tak betul, kaitan kita yang tak betul. Di sana ada tanda kiamat yang kita panggil sebagai apa ni, mati yang kita panggil apa, wabak dan kematian yang apa ni berskala besar. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam al-Bukhari yang mana Nabi kata u'dud baina yaday as-sa'ah sitan, kamu kiralah di antara nak berlaku kiamat tu ada 6 perkara yang kalau dia berlaku menunjukkan kiamat tu hampir. Baik, di antaranya Nabi sebut kematianku, kewafatanku, mauti. Nabi kata pembukaan Baitul Maqdis. Kemudian Nabi menyebutkan tentang al-mutan. Mutan ni maksudnya adalah kematian yang banyak. Mati itu berskala besar. Jadi sebab itu bila ditafsirkan oleh Qadhi Iyad mengatakan apa ni, kematian berskala besar ini adalah disebabkan oleh kerana wabak taun dan juga kematian beramai-ramai. Jadi Ibn al-Athir mengatakan al-mutan ni adalah kematian yang banyak sangat berlaku. Kematian yang banyak berlaku. Jadi kita tak nafikan kematian yang banyak berlaku, penyakit-penyakit yang tidak pernah dikenali oleh apa ni generasi-generasi sebelum kita adalah merupakan petanda kepada dunia ni hampir dah kepada penghujungnya. Cuma apabila kita nak mentafsirkan hadis-hadis peristiwa apa ni besar-besaran ni, hadis akhir zaman ni, kita kena hati-hati jangan apa ni lebih pada had. Contohnya bila Nabi kata kematian besar-besaran, kematian besar-besaran hanya kaitkan situ saja. So jangan kita pergi kait dengan benda-benda yang tak ada. Contohnya macam bila wabak ni berlaku masjid tutup, bila masjid tutup azan tak ada, bila azan tak ada maka dajjal keluar. Jadi sama macam tak, bila Mekah tak boleh nak pergi, ni dia. Zu aswai qatain dah nak mai dah. So kita kata yang pertama sekali adalah kita bukan juru cakap dajjal lah kan. Jadi bila kita jadi bila kita bukan juru cakap dajjal, kita hanya perlu berpada dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dajjal. Sekadar kajian saya tak jumpalah pula apa ni riwayat yang mengaitkan coronavirus ni dengan dajjal. Kalau nak kira masjid tutup menyebabkan apa ni dajjal akan keluar, sebenarnya masjid ditutup ni pertama bukanlah kita saja tutup kan. Betul bukan saja tutup, bukan saja tutup, kita tutup bila ada apa ni sebab. Bila ada orang kata apa nak menjaga nyawa kan. Jadi kita tutup ni, ada alasan yang kukuh. Memang Nabi pun dalam hadis menyebutkan tentang apa ni, orang yang makan bawang putih dan bawang putih yang mentah ni, dan juga apa ni, kuras, apa ni, bawang, daun bawang tu, yang berbau tu, bila makan, Nabi tak bagi datang ke masjid.
Jadi menunjukkan bila ada kemungkinan untuk kita menyakiti orang lain, maka kita dilarang untuk pergi ke masjid. Dan di sana saya ingin bacakan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, kata Imam Zahabi, Zahabi menulis wa kana al-qahth 'aziman bi Misr wa bil Andalus, ketika mana di zaman silam pernah berlaku satu kemarau besar-besaran, ya, iaitu pada zaman, kalau tak silap saya, zaman Abbasiyah. Dia kata wama uhida qahtun wala wabaun mithluhu bi Qurtubah hatta baqiyatil masajid mughlaqah bila musallin wa summiya amal ju'al au amal ju'il kabir. Maksudnya berlaku satu peristiwa yang itu kemarau yang terlalu besar di Mesir dan Andalus, di Spain, dan tidak pernah berlaku kemarau dan juga wabak sepertinya di Cordova, sehingga masjid-masjid ditutup tanpa ada orang yang solat di dalam dia. Maksudnya zaman pernah berlaku. Ya, Imam Zahabi, ulama kurun ke-8 Hijrah telah pun bercerita tentang wabak yang menyebabkan masjid ditutup. Jadi kalau penutupan masjid menyebabkan Dajjal keluar, zaman tu Dajjal keluar dah sepatutnya. Itu juga. Kemudian yang keduanya, masjid kita tak tutup untuk imam dan juga petugas masjid, jawatankuasa masjid. Mereka masih lagi azan, kan? Jadi sebab itu, sekadar kalau kita nak kata, okey, wabak dan penyakit adalah petanda kiamat kecil. Ha, betul. Tapi penyakit dan wabak ni bukan hanya berlaku pada zaman kita saja. Pada zaman sahabat pun dah berlaku tahun Amawas tu, menyebabkan sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah, Mu'az ibn Jabal, Shurahbil, Fadl bin Abbas, semuanya terkorban, kan? Jadi pernah berlaku juga di dalam sejarah taun yang dipanggil sebagai taun Jarif, kan, di di Iraq pada masa tu, yang dikatakan dalam masa 3 hari sahaja, dalam masa 3 hari sahaja 70,000 orang yang terkorban dalam taun ni. Dalam masa 3 hari. Ya. Jadi itu juga merupakan di antara tanda dunia ni nak pergi ke penghujung dah. So kita sebut sekadar tu cukup. Memang ada penyakit yang Allah Ta'ala akan turunkan disebabkan oleh kerana apa? Disebabkan oleh kerana kemungkaran yang dilakukan oleh manusia, Allah Ta'ala turunkan bala bencana. Ini yang disebut dalam hadis Ibnu Majah.